Kamu kunci stang ya, ini surat hilang, nggak bawa surat hilang. Kamu tinggalin keretanya di situ. Saya kan ada tinggalin, saya di samping kereta. Terus papa langsung manggil yang baju hitam, saya angkatinnya. Kami angkat. Terus yang baju hitam langsung bilang, panggil bapak-bapak kamu sini, aku maksudnya mana dia? Saya nggak terima. Mau terima apa? Panggil yang baju hitam. Baju hitam. Iya, yang baju hitam yang ngantar-ngantar apa tadi polisi. Masak kereta di sini. Iya. Apa ini buktinya? Saya dibilang perempuan macam apa kau? Demi Tuhan Pak, saya 20 tahun di pesantren nggak ada. Bilang pula aku saya nggak ada kawan. Kamu yang salah. Tuhan saksinya saya nggak ada kawan. Ya udah, saya nggak merasa bersalah. Saya bilang baik-baik. Orang-orang adil. Kamu bilang pula semua orang yang kendaraan ini. Apa? Ya semuanya bagi orang kita. Apa ngomong terakhir? Enggak, itu family saya dia mau iya, sama bapak. Iya, kan. Kamu bagus-bagus loh. Sebagai perempuan. Enggak, bapak bagus. Juga ngomong dari HP ya jujur lah. Bapak kasar ngomongnya sama saya. Aku bilang bapak dia melawan. Bapak cuma membeli HP. Bapak ya, ngomong ya, saya itu ada yang aku sampaikan. Yaudah. Pokoknya saya enggak terima, saya dikasarin kayak gitu. Kasarin, bapak kasarin, bilang kasarin, perempuan ya. Macam apa? Dikasarin, empat kali. Ada dari bukti. Aku lebih sopan sama orangnya sopan loh, kamu lebih sopan. Saya perempuan. Kamu pura-pura aku enggak sulit kamu. Saya berani melawan bapak. Apa? Lagi bapak sulit. Polisi. Bapak yang awal, yang duluan. Iya, salah. Saya itu orangnya tegas. Tidak. Itu kayak sakit banget. Ada luar setelah masuk kamera di bapak. Polisi teh. Tadi waktu belum ada. Saya bisa keras kok. Mas. Apa rebut saya? Pak, polisi itu tidak boleh naik tinggi kepada masyarakat. Harus jelas tenang. Kalau memang salah, sampai tidak akan menang. Itu dia. Berarti Pak. Ini bukan naik tinggi. Ini bapak. Kalau memang itu tetap. Kan ngomong aku bagus banget. Ini kan ngomong aku bagus banget. Nah ya. Jadi, jelas ya. Ini. Iya, iya. Polisi itu cepat. Dari pertama kamu udah perempuan yang gak benar bilang, aku saksi yang buktikan kebenaran. Kenapa dia gak benar? Saya gak terima. Memang gak benar. Saya gak benar. Lonte apa pula memang perempuan gak benar. Gak ada kamu lonte, gak benar. Melawannya, perempuan melawan. Namanya juga perempuan. Melawan, perempuan. Gak benar. Apa pula dia bilang gak perempuan gak benar. Melawan kayak gitu, dikunci tangan lari dia. Dikasih surat hilang gak mau terima. Saya dibilang ya bukan mempersulit dirinya. Gak benar kamu. Mempersulit dirimu. Kamu kan salah mempersulit dirimu. Gak betulkan. Gak terima aku. Gak terima kamu juga. Lapor kamu sebisa aku hadapi. Kamu. Anjir lagi siapa anjir? Gila dia. Benar ya, di sini bilang perempuan enggak benar. Benar dia, enggak benar pemerintah enggak melawan. Ini apa nih kayak gitu? Kau juga betul mau boleh polisi kayak gitu. Aku manis pertama. Enggak ada. Makanya sampai orang bapak bagus, masyarakat tidak akan seperti itu. Dia enggak mengakui kesalahannya, dia mau berjuang, aku lah mau
menculik dirinya katanya. Ayo kita kejar. Benar Bapak, betul Najia. Buat terangnya betul-betul. Kasat mata. Ada. Oh, kasat mata. Oh, kasat mata. Banyak masyarakat di sini yang gak pakai helm. Retanya bagus. Beri satu-satu. Kalau main suara kalian di sini. Berarti suara. Oh, periksa satu-satu Pak di sini. Simpan itu. Setiap hari. Dari puan kami tinggal. Sekarang lagi. Ya, makanya Bapak juga sana. Ya udah, udah di pinggir, udah di pinggir. Saya perempuan Bapak. Ya perempuan Bapak enggak sadari. Saya sudah mau parkir Bapak kejar. Bapak masih kejar. Kamu mau Bapak, saya cepat kali jalan dari jalan ini. Enggak betulan. Coba istri kau dibilang perempuan enggak betulan. Benar, perempuan yang melawan dia. Kau juga. Benar. Di kaki saya dibilang begitu. Benar. Kita, aku suaminya ya, kita, tahu ya. Kau perempuan macam apa? Empat kali perempuan macam apa? Kalau polisi yang bagus kalau masyarakat ini nggak yom, saya nggak yom. Kenapa kau bilang dia nggak perempuan nggak betul? Bilang melawan yang nggak benar. Bapak dia bilang melawannya nggak betul. Bapak bilang dia perempuan apa? Bapak dia apa buat? Gak ada bilang melacurkan. Perempuan nggak betul itu sama, nggak benar melawannya perempuan kayak gitu. Bapak dia mau melawannya. Dibilangnya melawan setengah saya bilang katanya aku mempersulit dirinya, ditinggalin keretanya, dikunci stop. Nih, baik-baik. Iya orang ini, ini dia. Ini yang perempuan jadi. Ini. Siapa? Ini. Kamu ngomong as banget, sebetulnya. Kamu nggak benar. Iya. Orang ngomong siapa masih betul ngomong as atau ngomong? Gak ada kita cari dia. Gak ada. Bilang aja kamu nggak benar, perempuannya nggak benar. Kenapa sampai kayak gitu? Setelah saya bilang udah dijelaskan. Jelaskan. Jelaskan juga. Jadi kok emosi ini kan kantor? Gak ada emosi juga. Hanya keras saja. Kenapa kau bilang dia perempuan benar? Aku nggak terima. Melawan yang nggak benar di sepaku. Namanya nggak benar. Masyarakat. Ya. Kalau petugas melawan benar. Hah? Kalau kau benar ada, benar bisa. Ada melawan Bapak. Melawan kamu. Di mana melawan? Di sini. Bapak stop. Cara melawan bunyi. Saya stop. Ku bilang Pak, tungguin tangan saya. Cara melawan bunyi itu kamu bilang pula aku persulit diri. Pak, masa ngomong duluan sama saya? Dasarnya apa ngomongnya? Perempuan macam apa kamu? Wanita macam apa? Dari awal aku dari awal dia udah takut. Kontek. Di dalam. Pelacur. 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 Sekarang narasimu kayaknya pelajar, gak ada yang bisa pake. Saya tanggung jawab pada semua. Ya, Pak. Ya, Pak. Bapak bilang dulu. Kamu boleh-boleh kerawannya. Angkatlah keretanya. Kenapa sampai kayak gitu? Gak mau dia ditinggal. Terima dia ditinggal. Kalian ada pembelaan aja kalian. Gak bilang gak mau terima dulu. Dari uang, dari uang. Atas pelanggaranmu. Banyak orang yang keren tadi. Tidak ada yang membuat. Tengoklah, benarlah kayak gitu, manusia. Kau yang luar. Kau yang luar kan ya. Kau yang keturunan kau, kamu bagus sama orang. Kami ini masyarakat. Sudah betul aja keluarga di sini. Harga itu juga semua masyarakat. Masyarakat? Masyarakat juga menghargai masyarakat. Dari awal. Dari simen aja gak usah diadakan orang menghargai masyarakatnya. Berapa tahun? Dari pertama di situ aku manis, tak benar kamu. Bapak aku kesini dibilang kemana orangnya itu? Sok-sok polisi, hebat kali hidupnya. Salah-salah mana masyarakat? Gak boleh kamu jawabkan sahabatku, tak benar kamu berpuasa. Pulak orang perempuan. Kau bini kau bilang tak perlu, tak benar apa? Kamu apa dah kau? Nampak tak berdunia, budaya di sini, budaya. Saya minta klarifikasi aja, mungkin kalau menyebar itu nanti bisa orang bertanggung jawabkan itu atas izin saya. Itu.
Ya, silahkan, kalau memang apa silahkan aja. Iya. Silahkan. Itu kan objeknya itu orang itu yang kena bilang nggak ribut lagi, nggak ada masalah lagi, hanya riak-riak masalah kenapa seperti itu dia. Jadi yang menjadi permasalahan itu apa? Orang itu sampai di kasat dibilang sama aku. Atas izin saya, ini belum menyebabkan. Ya. Jika saya silakan, kalau merasa keberatan silakan buat proses, iya, kan ada hukum, silakan aja. Iya, kalau menyebar ya, silakan aja. Bisa dipertanggungjawabkan ya nanti kalau menyebar ya. Kalau menyebar itu silakan aja, bagaimana nah, ya, nanti? Silakan, silakan menyebar, tapi pertanggungjawabkan. Iya, aku pertanggungjawabkan. Iya, aku pertanggungjawabkan. Aku pertanggungjawabkan, saya akan tuntut sesuai dengan hukum. Silakan, aku tunggu. Iya, aku tunggu proses ya. Saya itu siap atas proses itu. Iya. Iya, itu dia. Ini ada undang-undang yang silakan. Ya. 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 Itu aja sama. Ya, ya. Saya enggak peduli, maksudnya kan itu apa? Enggak peduli saya. Ya udah, cuma nanti pertanggungjawaban netizen itu kan memang netizen enggak benar. Sesuai dengan video itu bisa saya tahu. Iya, apa salah silakan. Ya, betul itu netizen itu sekarang enggak benar. Enggak perlu ada izin ya. Tempat ya. Pelayanan publik enggak perlu ada izin. Bukan pelayanan publik, saya objeknya loh. Iya, ini video kan iya, harus izin sama aku. Oh, tidak. Harus undang ITE, baca itu benar. Silakan. Saya objeknya ya. Silakan. Kamu pun abang sebagai pelayan publik enggak? Enggak boleh terlalu bebas undang-undang kok. Saya bilang kan silakan. Di medsos sekarang zaman-zaman medsos sekarang viral. Itu harus bisa kamu pertanggungjawabkan. Bukan asal di situ. Iya, silakan aja. Bebas-bebasnya. Iya. Ada undang-undang yang kita lawan ini. Iya, udah. Udah kita jalani tuh. Udah tahu kita undang-undang itu tahu. Iya, kita jalani. Ada proses ya. Iya, jalani. Persetujuan siapa kamu memviralkan ya. Itu ya buktikan nanti itu dia ke media ke masyarakat izin siapa kamu objek yang kebujukan itu ya bukan situ terbebasnya ada aturan ya. Ada undang-undang yang aturan nanti. Yeah.